Indonesia masih melakukan kajian terhadap penyesuaian tarif tiket kereta api akibat adanya kenaikan harga BBM. Perubahan tarif BBM tentu mempengaruhi komponen biaya operasional kereta api. KAI akan berupaya agar penyesuaian tarif tiket kereta api nantinya tidak akan terlalu besar. Kami akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.